Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, dan di video kali ini saya lagi berada di daerah District of Hurshimali, yaitu daerah yang memang dulunya laut ya, dan sekarang desainnya juga lebih bagus, lebih indah. Dan di belakang kita nanti akan saya ini informasikan atau saya share, yaitu kalau kita lama nggak ketemu, kita harus kenalan lagi. Nah ini sebentar, pakai HP. Perkenalkan dulu, bos. Halo guys, assalamualaikum. Nama saya Budi. Budi Swartono. Saya dari Madura. Nama channel saya Jeda Dali Vlog. Jangan lupa mampir ke channel beliau. Beliau mampir, ini sahabat ya. Saya paling ketemu 1 tahun sekali. Itulah sahabat. Ini namanya sahabat tahunan, guys. Nah, betul. Terima kasih atas undangannya. Selanjutnya kita mau kemana ini? Selanjutnya kita nunggu yang punya kapal datang ya, karena kapal, kami berdua belum punya kapal. Kapal terbang. Kita mau naik kapal pesiar, cuy. Kapal pesiar, oh iya, kapal pesiar ya. Iya. Ada acara mancingnya, mancingnya enggak? Enggak ada. Enggak ada, cuma kita naik doang. Cuman party-party di atas party. Nanti. Oh gitu. Yang akan hadir selanjutnya selain yang sudah ada di mobil, siapa lagi yang akan hadir, insyaallah? Yang akan hadir Bunga Sibuan dari Jeddah, dari Mekah. Sama satu lagi YouTuber Mekah, saya lupa namanya, itu teman beliau juga. Iya. Oh, ya udah, kita tunggu. Ya ini kenapa? Udah nunggu hampir 1 jam, cuy. Ya. Belum datang-datang, cuy. Bilangnya berapa menit? Jam berapa? Bilangnya jam 8, biasa. Enggak usah berisik kan. Iya, karena ini kami diundang oleh salah satu YouTuber baru ya. Nanti teman-teman mampir ke channelnya dia. Dia tuh baru bikin channel dan mengundang para YouTuber. Tapi nggak bisa semuanya dikarenakan terbatas ya. Iya. Covid ya, masih Covid. Dikarenakan masih Covid, jadi iya, yang bisa diangkut sama kapalnya itu cuma 15 orang. Emang sampah kita kok diangkut? Di apa? Dibawa, cuy. Ya kan? Ya udah, terima kasih ini informasinya dan juga undangannya. Ya, akan nanti kita lanjutkan videonya setelah ini, setelah naik ke atas kapal pesiar. Kapal pesiar apa kapal boat sih? Kapal boat tapi gede. Oh, apa namanya itu? Ya, kapal gede. Iya. Kapal pesiar cuma yang mini. Assalamualaikum. YouTuber paling misterius di Arab Saudi, tetap saja sampai sekarang nggak mau diliput. Assalamualaikum, Bung Hasibuan. Waalaikumsalam. Ini kalau direkam dari belakang nggak apa-apa ini? Ya asalkan jangan kelihatan semua. Kita sekarang mau menaiki salah satu kapal ya. Ini termasuk kapal apa nih, Bung Hasibuan? Kayak kapal pesiar gitu. Kapal ya? Pesiar ya, tapi ukuran kecil ya. Menikmati ini katanya liburan ya, liburan dan juga suasana di Laut Merah, insyaallah. Merah Abu Hurshimali namanya. Hurshimali ya. Iya. Betul. Kita kemarin di situ tuh. Di mana? Itu. Dan alhamdulillah kami sudah sampai ya. Sekarang langsung mau naik ke salah satu kapal. Kapal pesiar, walaupun kapal pesiarnya ukuran mini ya. Bisa dibilang kapal ya. Gak tahu yah atau apa ya, yah. Dan jadi kesininya rame-rame, ada daily vlog, ada Bung Hasibuan dan juga beberapa teman lainnya. Nah ini sudah pada kumpul di sini semua. Ci, artis Tasya Mira. Masya Allah. Abu Ali, assalamualaikum. Fan ya manita. Fan Yaman. Sana, Masya Allah. Asima. Di sini ada Jeddah Daily Vlog dan juga Bung Hasibuan dari Kota Mekah, dan juga ada Riza FM, dan juga ada Mbak Sarah, dan masih banyak teman-teman yang lainnya. Walaupun ada sebagian yang tidak hadir. Masya Allah. Mudah-mudahan hati saya tidak jatuh. Nah ini nahkodanya, kaptennya. Mantap. Dan sekarang akan turun ke bawah untuk keliling di sekitaran kapalnya di saat kapal sedang jalan ya.
Abu, mantap. Kita akan ke depan atau ke samping maksud saya. Ternyata seperti ini. Oh, di sana ada Ibda Daily Vlog. Ci, awas. Mas. Mas, bisa renang enggak? Enggak bisa saya. Oh, coba buktikan ini kalau enggak bisa. Tes arah bisa. Harusnya dibuktikan ini bisa renang pagarnya, loncat. Nah, ini Masya Allah ya. Nah, ini Mbak Sarah. Nah, beliau ini yang punya akses ke kapal pesiar ini. Terima kasih Mbak Sarah ya. Nama channelnya apa? Redway 08. Redway 08 ya. Iya. Akan nanti saya tulis ya. Nanti insya Allah ngambil view-nya ke Toyota Abdul Latif Jamil. Di sana bagus seperti Bali. Jadi, Masya Allah. Jadi, apa namanya? Apa itu kayak kupu-kupu Bali dulu. Oh, sana. Privat ya? Villa privat juga di sana ya, sama? Iya, punyanya Toyota Abdul Latif Jamil. Oh, Masya Allah. Tabarakallah. Jadi kayak resort-resortnya. Resort ya. Awas sih. Jatuh sih. Kita akan keliling sekitar kurang lebih 50 menitan insya Allah keliling di sekitaran Laut Merah. Nah, di sana ya salah satu gedung tertinggi di Kota Jeddah atau Kingdom Tower, tapi sekarang pembangunnya sedang berhenti sedikit. Tapi kalau dari bawah itu lanjut ya. Maaf untuk suaranya karena saya rekamnya Pak hari ini pakai HP ya, tidak pakai kamera. Iya, Masya Allah bagus banget Mbak. Indonya dari mana, Mbak Teh? Aku dari Pangandaran. Oh, jadi Teteh ya? Karena aku ketemu dari laut. Masya Allah. Dan di sini, alhamdulillah juga aku sering ke jadi, laut. Jadi seini ya, seirama ya? Jadi ya mungkin namanya nasib mungkin nasib. Ya. Nah, saya ingat sama ini, idola saya, Ibu Susi. Iya. Ibu Susi Pujiastuti. Tapi aku gak di lautnya, aku di gunungnya. Tapi ya tetap. Pangandaran ya? Masya Allah. Nah, di atas ya, dan juga nahkodanya juga mantap, alhamdulillah, keren. Kita akan lihat langsung seperti saat ujungnya Titanic ya. Saya baru pertama kali naik ke kapal pesiar ini, kapal pesiar versi ini, tapi Masya Allah, alhamdulillah cuaca di Kota Jeddah juga tidak terlalu panas ya. Dan ini Basaran sudah daily vlog yang ngajak saya semalam walaupun dadakan untuk ikut liburan di hari Jumat di Laut Merah Kota Jeddah. Driver juga insya Allah saya ajak ya. Jangan lupa pokoknya konten saya. Nah, ini ya jangkarnya. Kapal terbang. Awas jatuh loh. Ah, ini pegangan alhamdulillah. Keren. Nah, saya sering mancing ke sini dulu. Pernah saya mancing sama Kang Jaya ke sini ya, walaupun nggak dapat banyak ikan. Tapi ini salah satu lokasi atau spot mancing paling bagus. Bisa kita lihat di sana juga ada beberapa pemancing. Mantap ya, Bung ya? Alhamdulillah. Hati-hati. Siap.
dan ternyata makin siang makin panas cuacanya. Dan di belakang kita adalah salah satu villa privat ya, yaitu villanya salah satu miliuner di Arab Saudi, yaitu Abdul Latif Jamil. Masya Allah, tabarakallah, mantap ya. Dan akan saya tutup videonya. Dan sebelum saya menutup video ini, mudah-mudahan para subscriber semuanya diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, insya Allah dimudahkan jalannya untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Dan jangan lupa mampir ke channel ada Jeda Daily Vlog dan juga Pak AR Broadcast. Nama channelnya? AR Broadcast Channel. Masya Allah. Dan juga di belakang kita Mbak Sarah, nama channelnya apa tadi? Redway 08. Mantap. Dan juga ada dan juga Riza FM di belakang juga. Sekian dulu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.